Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Pagi hari ini kita akan membaca surat Ali Imran ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tashaa man tashaa bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak didolimi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu membalas apa yang kita lakukan persis sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Jadi tidak akan ada kedzaliman terhadap apa yang telah kita lakukan. Kalau kita salah, ya kita akan dihukum oleh Allah. Kalau kita baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwa kekuasaan itu hanyalah milik Allah, dan sangat mudah bagi Allah untuk menggantikan kekuasaan-kekuasaan yang sekarang dimiliki. Mungkin di antara kita, bapak kita, keluarga kita, saudara kita, hari ini jadi pejabat, besok bisa jadi menjadi rakyat biasa. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang mempergantikan siang dan malam, dan engkau dikeluarkan dari kehidupan. Artinya Allah pun yang akan mematikan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya. Maka mari kita selalu tunduk dan taat kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jagalah hati kami agar senantiasa kami selalu berbuat kebaikan
agar kami selalu melakukan hal-hal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin bangsa kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.